Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sukacita dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa pada pekan biasa ke-22 bersama dengan saya Patricia Elsa dan saya sungguh senang saat ini saya sudah bersama dengan Romo Alfonsus Arpol Maniko, Karem yang akrab yang akrab kita sapa dengan Romo Alfons. Sekarang kita menyapa dahulu Romo Alfons. Romo, berjumpa kembali Romo? Ya. Apa kabar? Baik Mbak Elsa, Mbak Elsa sendiri. Saya baik Romo, terima Puji kasih. Tuhan. Ya, dan sekarang kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Alfons Sahabat OMK dan anda dimanapun berada, mari kita mengawali permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik dan Allah yang maha kasih. Puji dan syukur kami haturkan kehadiratMu. Karena Engkau memberikan bagi kami waktu serta kesempatan untuk menimba air kehidupan melalui sabdamu yang akan diperdengarkan kepada kami. Semoga, ya Tuhan, Roh Kudus yang bersemayam di dalam hati kami, Engkau kubarkan agar Roh Kudus itu yang memimpin kami kepada kebenaran, Roh Kudus itu yang menggerakkan kehendak kami, dan semakin memperluas hati kami akan kasih kepadamu dan kepada sesama. Agar dengan demikian, warta kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari, seringkali kami harus berhadapan dengan situasi penolakan. Seringkali, oleh karena sabdamu, kami harus berhadapan dengan hal-hal duniawi yang harus kami sungguh-sungguh perjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah itu melalui kehidupan kami. Semoga ya Tuhan, kami semakin kau teguhkan, iman kami semakin kau kuatkan supaya kami juga mampu tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran Injili, nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah, sehingga dunia ini semakin penuh dengan kasih, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan semangat saling peduli. Berkati kami yang akan merenungi sabdamu ini, tuntun dan jauhkanlah dari kami melalui roh kudusmu hal-hal yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan engkau dalam sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. sahabat Oase, rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa ke-22, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai dengan 17a. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena, kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal dalam kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan sebab ia datang, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sahabat-sahabat rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa Datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan Kitab Suci, maka diberikan kepadanya Kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut: "Roh Tuhan ada padaku, sebab Aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat Kitab Suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya." Lalu mereka berkata, Bukankah dia ini anak Yusuf? Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar: pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang gusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Alphonse untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase, Rohani Katolik yang terkasih kita sudah mendengarkan dua bacaan pada pekan biasa ke-22. Dan tiba saatnya, Romo Alphonse akan memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Romo, silakan Romo. Ya, Mbak Elsa dan sahabat ORK yang saya kasihi. Kita pertama-tama akan melihat dalam bacaan yang pertama terlebih dahulu. Bacaan pertama, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika berbicara tentang Pengharapan orang-orang beriman akan kehidupan sesudah kematian, yaitu dalam saat itu orang-orang di Tesalonika, jemaat di Tesalonika, percaya bahwa Yesus akan datang. Mereka yang sudah menjadi pengikut Yesus percaya, dan Paulus juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang dalam waktu yang akan dekat. Maka, sikap yang ditunjukkan. Dan diharapkan dari setiap pengikut Yesus ada dua. Yang pertama percaya dan yang kedua sikap untuk menanti-nantikan. Tetapi kemudian timbul persoalan Mbak Elsa dan sahabat ORK. Persoalan di kalangan jemaat di Tesalonika mengenai kekhawatiran mereka akan nasib orang-orang saleh yang sudah meninggal. Ini mereka ini sekarang itu ada di mana? dan bagaimana nasib mereka sesudah mereka mati. Nah, pada saat itu perlu kita pahami bahwa orang-orang Yahudi juga dilingkupi oleh bangsa-bangsa yang lain. Termasuk juga pandangan-pandangan mereka akan banyak hal, salah satunya tentang kehidupan dan kematian. Nah, salah satu pandangannya yang sangat kuat waktu itu ialah pandangan dari orang-orang Yunani Orang-orang Yunani berpikir bahwa kalau manusia sudah mati, maka kehidupan manusia sudah berakhir. Kematian merupakan akhir dari segala galanya. Nah, sementara dalam pandangan orang Kristen, orang-orang yang percaya setelah menerima wafat dan kebangkitan Yesus, mereka percaya bahwa roh manusia itu pastilah menyertai Tuhan Yesus. Dan Roh orang-orang mati itu pastilah disucikan. Bagaimana dengan badan manusia? Nah, badan manusia diistilahkan oleh Paulus sebagai tidur di dalam Yesus atau ditidurkan di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu, nanti ketika kebangkitan badan, maka badan itu akan lahir kembali dalam keadaannya yang mulia. Nah, bagi orang-orang Kristen, Paulus ingin mengatakan bahwa berhadapan dengan maut, orang-orang Kristen seharusnya memiliki sikap pengharapan, bukan lagi dikuasai oleh ketakutan. Karena kita yakin dan percaya, maka karena maut sudah dikalahkan, maka orang-orang Kristen dalam menghadapi kematian juga harus memiliki sikap pengharapan pengharapan di dalam Yesus yang sudah menang atas maut. Pengharapan di dalam Yesus yang sudah mengalahkan uh, iblis. Nah, maka kita juga berharap bahwa Yesus juga akan datang untuk yang kedua kalinya untuk membawa kebangkitan untuk selama-lamanya. Nah, jadi Paulus ingin berkata, kita bisa uh, sedih kalau ada saudara-saudara kita yang mati. Tapi jangan sampai kita bersedih sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang saleh tadi yang sudah mati? Nah, Paulus mengatakan bahwa Yesus juga akan datang kepada mereka, dan Yesus berseru dan akan memanggil roh-roh ini yang sudah mati ini untuk bersatu dengan Dia. Nah. Kita ingat bagaimana Yesus waktu membangkitkan Lazarus ya. Yesus berseru, "Hai Lazarus, keluarlah." Luar biasa, Yesus bisa memanggil orang-orang mati untuk hidup kembali. Lalu kemudian dalam Yohanes 5 ayat 28 pernah dikatakan, "Janganlah kamu heran akan hal-hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Nah, jadi, Yesus akan datang untuk memanggil orang-orang yang mati tadi yang berada dalam tempat penantian. Nah, juga di dalam konteks ini, bahwa malaikat juga akan senantiasa menyertai Yesus, dan juga nanti sangkakala Allah akan berbunyi. Ya. Nah, sangkakala Allah itu fungsinya bukan untuk menghukum, ya. sangkakala itu adalah fungsinya untuk memanggil orang-orang saleh tadi yang mati itu untuk sekarang mengalami hidup untuk selama lamanya. Nah, jadi orang-orang saleh yang sudah mati akan bangkit lebih dahulu dari orang-orang yang pada saat itu masih hidup di dunia. Nah, lalu kemudian kita menarik juga bahwa dalam perikop ini juga bahwa orang-orang itu akan diangkat dalam awan, bahwa ternyata Tuhan menyongsong mereka dengan kedatangannya, dan oleh karena itulah, karena Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menyongsong itu, bahwa kita, orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang saleh yang sudah mati mendahulunya, akan disongsong oleh Tuhan. Tuhan akan datang supaya Ia bersama dengan kita tinggal selama-lamanya. Nah. Oleh karena itulah nanti ketika kita mati, ketika orang-orang saleh itu mati, ketika orang percaya kepada Tuhan itu mati, maka mereka akan mengalami yang namanya tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan yaitu tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia ini kita bisa baca dalam Injil seperti tubuh Yesus. Artinya bukan lagi seperti tubuh uh, manusiawi kita. Maka ketika Yesus bangkit bertemu dengan Maria Magdalena Maria Magdalena tidak mengenali itu Yesus karena Yesus sudah mengenakan keadaan yang mulia tubuh yang mulia nah dengan penjelasan seperti ini orang-orang Tesalonika Mbak Elsa dan sahabat ORK menjadi jelas gitu bahwa nasib orang-orang mati tentu saja berarti ternyata diperhatikan oleh Tuhan Tuhan pasti akan datang menyongsong mereka Tuhan akan datang membangkitkan mereka dan mereka akan mendapatkan tubuh yang mulia dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, layaknya seperti seperti kita yang masih hidup ini. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Paulus secara demikian sehingga iman orang-orang di Tesalonika menjadi tidak ragu. Mereka yakin bahwa orang-orang yang mati ini pasti akan mendapatkan tempat. Nah, tentu saja dengan ini mau dikatakan bahwa Yesus itu adalah tujuan hidup kita. Nah, oleh karena itulah dalam perjalanan hidup ini, kita menanti dengan penuh harapan. Nah, bahwa di zaman Tesalonika, menanti dengan penuh harapan karena Yesus sudah dekat. Waktu itu, mereka sangat percaya, Mbak Elsa dan sahabat mereka bahwa kiamat akan dekat, akan sangat. Nah, jadi mereka percaya sungguh-sungguh menantikan. Tetapi, untuk kita, manusia zaman sekarang, tentu kita yakin bahwa Tuhan pasti datang untuk yang kedua kalinya. Nah, meski keadaan kita susah, meski situasi kita tidak selalu mudah, maka hendaknya kita juga bisa menantinya dengan penuh kesabaran dan penuh iman. Nah, oleh karena itulah, dalam penantian itu, kita harus senantiasa punya iman, punya harapan, dan punya kesabaran. Kita tahu bahwa Tuhan akan datang untuk mengumpulkan kita bersama-sama dengan Yesus yang telah membangkitkan. Dalam kerajaannya untuk selama-lamanya, jadi konteksnya dan kira-kira penjelasannya demikian. Sehingga, penjelasan Paulus ini membangkitkan iman mereka, harapan mereka, bahwa kehidupan sesudah kematian ada, dan bahwa selalu ada ganjaran untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang saleh selama hidupnya, ini yang bisa kita renungkan. Elsa. Ya, baik, Roma. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali, surat. Pertama, Rasul Paulus ini tadi, seperti yang Romo sampaikan, untuk meyakinkan umat atau warga masyarakat di Tesalonika tentang keraguan bagaimana nanti setelah kematian, apakah ada kehidupan sesudah kematian. Nah, kalau pertanyaan sekarang, Romo, kalau agama Katolik, iman Katolik kita itu kan mengakui tentang memang ada selain surga dan neraka yeah. mm -hmm. yang dikatakan purgatorium. purgatorium atau api penyucian. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan terkadang kalau kita mau mengirimkan ucapan duka cita gitu, entah kerabat atau teman atau siapa yang meninggal, eh, semoga arwah eh, sudah saat ini sudah berada bersama di surga bersama Bapak di surga seperti iya. itu. Apakah memang arwah yang memang sudah berpulang, apakah memang langsung ke surga ataukah memang ke purgatorium itu Romo? Ya, Mbak Elsa dan sahabat-sahabat OERGA, yeah. ini menjadi tema yang nah, cukup menarik untuk orang-orang Katolik membahas tentang kehidupan sudah kematian. Mm -hmm. Nah, memang eh, ada orang yang langsung masuk ke surga, tentu saja, ya. Yeah. Dan kita tidak tahu siapa itu. Karena orang, kita belum mengalami romo ya. ya dan tentu mm -hmm. orang ada yang sudah mati, sudah mati dia langsung masuk ke surga. Yeah. Hmm, ya, tentu dia sudah tidak berdosa 100% mm. Nah lalu juga ada orang yang e, masuk neraka. Itu orang yang menolak Allah ya, hmm. yang menolak Allah dan tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bertobat. Nah, lalu kemudian bagi orang Katolik kita menjadi bertanya-tanya. Nah, bagi kita yang tidak suci 100% ini ya. ya dan juga kita juga tidak jahat-jahat amat hmm. gitu. Tempatnya kita ada di mana? Nah, ingat ya bahwa surga itu 100% sudah bersih loh dari dosa. Hmm. Artinya dia sudah menjalani uh, namanya, atau apa uh, 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 dia telah menyelesaikan hukuman atas sisa dosanya Silihat yang dosa. sering dikenal dengan indulgensi, oh, indulgensi ya, ya. Nah, dosa-dosanya sudah diampuni dan dia sudah mendapatkan indulgensi hmm. yang mungkin dia mohonkan selama dia hidup ya hmm. nah, dia langsung masuk ke surga ya. hmm. tetapi bagi kita yang ini bagaimana nah tentu ya. oleh karena itu gereja Percaya bahwa ada yang namanya keadaan sementara. Keadaan sementara ini yang disebut dengan istilah purgatorium atau api penyucian. Nah, untuk saudara-saudara kita yang beragama Kristen Protestan, mereka tidak percaya akan adanya purgatorium, tapi bagi kita, kita percaya akan adanya purgatorium. Nah, terhadap orang-orang yang berada di purgatorium ini, api penyucian ini, tentu kita, orang-orang yang masih hidup. Ya mm -hmm. bisa mempercepat pemurnian mereka mm -hmm. di sana melalui apa silih ya kurban doa-doa misa lalu uh, juga sumbangan berupa dana amal kasih amal kasih ya mm -hmm. bisa berupa uang dan bisa berupa tindakan apapun. Nah itu yang dipraktekkan uh, di Jama Perjanjian Lama dalam Kitab Dua makabe yang yeah. menjadi dasar api penyucian. Mm -hmm. Tetapi juga eh, kita percaya bahwa memang orang-orang eh, yang mati ini sudah tidak bisa bertobat lagi. Ya. Yang bisa membantu mereka itu ialah kita yang masih hidup di dunia ini, kita yang masih berjuang hmm. melalui doa-doa kita. Nah, jadi keadaan sementara ini yang yang disebut dengan api penyucian. Jadi bu mungkin lebih tepat istilahnya bukan tempat ya, tapi iya. eh, suatu, api, kondisi. suatu kondisi atau keadaan yang sementara. Hmm. Nah, di situ dalam api penyucian itu manusia itu dimurnikan itu seperti api ya api yang memurnikan emas dan perak demikian juga dengan kondisi di sana itu Allah memurnikan manusia nah tentu saja berapa lama sih di api penyucian ya. nah kadang-kadang hmm. ada umat bertanya seperti itu ya Waktunya kita juga Tuhan. percaya bahwa hmm. itu juga tergantung keadaan jiwa seseorang usaha. Oh. Hmm. orang yang dosanya berat ya orang yang sering melakukan dosa berat tentu berbeda dengan kondisi jiwa orang yang mungkin dosanya ringan ya cuman hmm. gosip contohnya ya sementara ada orang yang pernah membunuh atau ada orang yang uh, lalu mencuri lalu kemudian bertobat tentu lamanya mungkin lebih lama daripada orang-orang yang kayak keadaan dosanya dosa-dosa ringan dan dia tidak pernah nah memang secara pastinya kita tidak pernah tahu berapa lama tapi tergantung dari kondisi jiwa seseorang kalau jiwanya amat rusak karena banyaknya dosa-dosanya Kemungkinan besar dia agak lebih lama di situ. Nah, maka permohonan doa-doanya harus lebih intensif lagi, bantuan-bantuan doa dari gereja. Nah, oleh karena itu, sebagai ini, eh, dari situ kita men menjadi punya keyakinan bahwa persekutuan kita itu ada tiga, ya, mm -hmm. gereja yang sudah mulia, berjaya di surga, para mm -hmm. kudus di surga, kemudian yang kedua, gereja musafir, gereja yang berziarah. Menuju ke sana, kita yang masih hidup di dunia, dan yang ketiga itu gereja yang menderita, yaitu gereja yang masih berada di api penyucian. Oh. Nah, terhadap gereja yang ada di api penyucian itu, kita mohon doa-doa kita dan juga doa-doa para kudus di surga. Nah, maka ada istilah misa arwah, intensi misa arwah, dan seterusnya. Itu adalah usaha kita untuk supaya mereka juga mendapatkan indulgensi. Kadang-kadang ya. nah, juga, uh, saya juga umat ada yang rajin untuk misa ikut misa Jumat pertama yeah. ya misa kerahiman Tuhan hmm. karena memang di situ ada janji barang siapa yang ikut perayaan misa ini dengan satu intensi indulgensi selama sembilan kali berturut-turut maka uh, akan mendapatkan indulgensi nah seperti itu sarana-sarana kemurahan hati Tuhan itu dimanfaatkan melalui doa-doa kita kurban sili amal kasih puasa dan sebagainya Maksudnya. Ya, sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Romo Alfons dan ini nanti kita akan jedah dahulu ya Romo ya. Yeah. Kita akan lanjutkan kembali mungkin bacaan pertama ini masih ada yang perlu Romo berikan kepa, uh, inspirasinya kepada seluruh sahabat oase Rohani Katolik yang terkasih. Tetaplah tinggal di tempat Anda, kita akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan! Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih. Masih dengan Romo Alfonsus Arpol Maniko Karem dan saya Patricia Elsa. Tadi kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang disampaikan Romo Alfons tentang bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp nomor 0882-9019-0900 atau dapat email kepada kami orkkaj.yahoo.com Romo, kita lanjutkan kembali, Romo. Ya, Mbak Elsa. Ya, silakan, Romo. Nah, baik, Mbak Elsa dan seluruh sahabat-sahabat ORK yang ada di mana Anda berada. Uh, Menarik sekali bahwa dalam Matius 12 ayat 36, Yesus sendiri pernah berkata, "Setiap kata dan perbuatan yang sia-sia akan kamu pertanggungjawabkan pada hari penghakiman." Hmm. Nah, jadi ini meyakinkan kita bahwa memang dalam penghakiman ada kata dan perbuatan kita yang harus juga kita pertanggungjawabkan. Perbuatan-perbuatan dosa itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan jadi ajaran tentang purgatorium ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal, sangat adil juga dan cukup manusiawi ya. Karena manusia diminta oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Hmm. Nah, jadi bukan berarti ada seorang bapak yang kerjanya itu membunuh, mencuri dan seterusnya pada saat mati dia bertobat, uh langsung masuk surga. Nah, rasanya tidak adil ya. Rasanya Uh, ini bukan sebuah bentuk pertanggungjawaban. Ada memang keadaan-keadaan yang istimewa, contohnya Dismas penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Yeah. Ya, itu keadaan yang sangat spesial, keadaan yang sangat istimewa. Tetapi melalui Injil Matius 12 ayat 36 tadi, Yesus mau mengatakan bahwa manusia yang sudah diselamatkan oleh Dia juga harus mempertanggungjawabkan keselamatannya itu melalui karya dan perbuatannya tiap hari. Nah, oleh karena itu bagi seluruh sahabat ORK, kalau kita ingin bangkit bersama Kristus, kita juga harus hidup bersama Kristus. Nah, untuk hidup bersama Kristus, kita juga harus mengalami kematian-kematian kecil dalam hidup kita, hmm. kematian terhadap dosa, kematian terhadap kelengketan atau kelakatan, ya. kematian terhadap kepentingan-kepentingan uh, egoisme kita. Ini yang harus kita pegang. Nah, maka bacaan pertama ini sungguh baik karena selalu ditekankan tentang saleh, kesalehan orang-orang itu penting. Kita penting untuk tidak hanya saleh saja, tapi juga kita menghayati sungguh kesalehan itu dalam kehidupan kita melalui tindakan dan perbuatan kita. Daripada kita menghindari kematian, lebih baik kita menghindari dosa, ya kadang-kadang nah, orang sekarang takut mati, bagaimana supaya hidup sehat, bagaimana supaya uh, tubuh saya ini bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama, tetapi lupa untuk membenahi rohani. Para ya. saudara, jasmani itu penting, tetapi rohani kita jauh-jauh lebih penting. Kalau kita ingat nilai tubuh ya, bagi orang-orang kudus luar biasa ya. ya, mereka yang selama hidupnya tidak memperhatikan tubuhnya. Yang mereka perhatikan ialah Rohaninya, mereka merawat orang-orang kusta, bahkan akhirnya tubuhnya kena kusta. Tapi kadang-kadang, ketika sudah mereka mati, wah, tubuhnya malah utuh, uh, wewangian, uh, harum tubuhnya, dan seterusnya, mereka sungguh mengalami hal-hal seperti itu karena mereka sungguh mengutamakan nilai rohani yang paling penting. Nah, maka pesan kita, pesan yang bisa kita tangkap dari sini, mari para saudara setiap hidup itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk selalu mempersiapkan bekal perjalanan kita menuju ke surga. Tiket ke surga sudah Anda dapat. Tapi Anda perlu berjalan. Jalan ke tempat yang benar itu. Supaya kita nanti sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan. Sehingga nanti pada waktu penghakiman Tuhan berkata, Hei hamba yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Ya, karena engkau setia dalam perkara besar dan perkara kecil Engkau juga memberi aku makan, lapar ketika aku lapar Engkau memberi aku minum ketika aku haus dan sebagainya Nah ini berarti perbuatan-perbuatan kita amat sangat penting di mata Tuhan uh, Untuk uh, kehidupan kita di surga Perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah Itu yang bisa saya berikan uh, dari bacaan yang pertama ini Mbak Elsa dan sahabat Oyaka. Ya, baik terima kasih Romo. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke bacaan Injil pada hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Nah, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 ini kita akan uh, mendengarkan cerita yang agak sedikit lain ya, yaitu tentang kisah penolakan. Para saudara, Yesus hari ini ditolak, ya. Yesus ditolak. Ia bahkan diusir hendak dilemparkan ke dalam tebing, ya. Penyebabnya apa dan kemudian apa yang melatar belakanginya dan seterusnya. Nah, ketika Yesus datang ke sinagoga nah, seperti biasa, ia diberikan uh, nats untuk dibacakan dan Yesus uh, diberikan teks dari Yesaya. Uh, dan teks itu berisi tentang program Yesus itu sendiri, bahwa Roh Tuhan ada padanya, dan Ia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, serta membebaskan orang-orang yang terlindas. Ia diutus untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang setelah Yesus mengajar, setelah Yesus membacakan, lalu mulai ia mengajar. Tentu saja Yesus sudah berkata-kata dalam banyak hal ya. Memang dikatakan di sini kemudian Yesus mulai mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Tentu asumsinya sebelumnya Yesus sudah mengajar. Nah yang ingin ditekankan dalam perikop ini Mbak Elsa dan sahabat ORK sebenarnya ialah efek pengajaran dari Yesus itu sendiri yang ditekankan itu ialah efek pengajaran Yesus. Nah, setelah Yesus mengajar mereka, lalu seluruh audiens, seluruh pendengar itu membenarkan, hmm. membenarkan. Nah, tetapi setelah membenarkan, mulai muncul penolakan atau ketidakyakinan kepada Tuhan. Nah, penolakan atau ketidakyakinan mereka itu, Mbak Elsa, bukan pada kata-kata yang di utarakan oleh Yesus. Yeah. Tapi ketidakyakinan mereka ada pada pribadi Yesus itu sendiri, berhubung dengan latar belakang bahwa siapa dia, dia anak seorang tukang kayu yang bernama Yusuf. Nah, itulah Akhirnya yang maknanya membawa membawa Yesus pada uh, kisah yang berikutnya. Jadi sebetulnya bahwa uh, Yesus lalu kemudian mengatakan, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu dan seterusnya. Dan dia berkata bahwa pada zaman dulu Elia ya tidak sekalipun uh, uh, membantu janda di Israel ada banyak janda tapi uh, yang ia bantu itu ialah justru seorang janda Sarfat. Demikian juga dengan Nabi Elisa ya. Ada banyak orang yang sakit kusta tetapi hanya uh, satu orang yang ditahirkan yaitu Naaman dan bukan orang Israel tetapi orang Syria itu sendiri. Nah jadi mereka menjadi marah Elsa. karena apa? Karena Yesus itu sedang memuji orang kafir. Hmm. Yesus itu sedang memuji orang kafir, orang Syria dan orang Sarfat Ini bukan orang Yahudi. Oh. Nah, di mata orang Yahudi, orang-orang ini adalah orang-orang kafir. Nah, dan saat itu kebanggaan mereka akan diri mereka sangat luar biasa. Orang Israel berkata, kami bangsa terpilih, kami bangsa pilihan Allah dan serentak dengan itu mereka berpandangan bahwa bangsa asing itu ialah bangsa kafir dan mereka bangsa yang rendah cocoknya masuk neraka itu kalau mau lebih spontan lagi mereka hmm. berkata seperti itu nah sementara Yesus datang dan berkata kepada mereka bahwa Allah sangat mengasihi orang-orang kafir ini yang membuat orang-orang itu menjadi marah ya sekali lagi karena Tuhan seperti membuka lembaran yang baru bahwa Tuhan sekarang memberitakan kerajaan Allah bukan hanya kepada bangsa terpilih. Memang pertama-tama kepada mereka tetapi karena mereka menolak itu justru menjadi sebuah lompatan atau momentum untuk mereka, untuk Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada siapapun, bangsa apapun yang mau menerima dan yang mau percaya kepadanya. Nah ini luar biasa sekali karena akhirnya bangsa Israel yang jumawa itu, bangsa Israel yang sombong itu merasa dirinya terpilih, akhirnya seperti direndahkan oleh kesaksian yang Tuhan berikan dan kesaksian itu sungguh-sungguh nyata. Nah, Pak Elsa dan sahabat ORK yang terkasih, kalau kita ingin melihat ini menjadi lebih dalam lagi atau kita ingin melihatnya dalam konteks hidup kita sehari-hari, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya sebabnya ialah mengapa bangsa Israel ini menolak Yesus. Pasti sebab utamanya ialah karena dosa mereka. Hmm. Ketika dosa membelenggu, orang sulit untuk menerima kebenaran. Ketika orang dikuasai oleh kegelapan, orang sulit untuk menerima terang, yep. bahkan untuk berjalan di dalam terang. Nah, bangsa Israel merasa dirinya dia mengalami gelap jiwa dia merasa diri bangsa terpilih, dia merasa diri bangsa yang terbaik, merasa sombong pada akhirnya dan meredakan bangsa-bangsa lain. Dan hal itu membuat mereka tidak mampu untuk melihat karya Allah secara universal bagi banyak orang. Nah itu berarti dosa bangsa Israel ini menurut saya dia merasa tidak nyaman ketika ada bangsa lain, Yesus datang ke, masuk ke bangsa lain. Jadi ini soal lalu kemudian kedua mereka itu mengutamakan yang dangkal-dangkal saja. Siapa Yesus, ayahnya siapa, yeah. ya, terus kemudian ibunya siapa, terus statusnya bagaimana? Ya kayak zaman kita sekarang lah ya, sering menilai orang dari uh, apa yang latar belakang dimiliki, pendidikannya yeah. seperti apa. Nah, dan itu sesuatu yang yang sangat dangkal. Nah, itu juga termasuk dosa. Dosa itu membuat orang hat jiwanya tertutup untuk melihat Yesus yang hadir memberikan dan mewartakan kabar kebenaran. Nah sehingga jauhlah kabar sukacita itu bagi orang-orang Israel dan akhirnya nanti kita lihat bagaimana Yesus harus berlawanan dengan mereka dan akhirnya puncaknya ada pada salib. Tetapi Mbak Elsa dan sahabat ORK the show must go on ya. Nah, Yesus tetap melanjutkan visinya. Yesus tetap melanjutkan karyanya di dunia ini. Maka ia pergi mengartakan, ia pergi dari tebingnya pergi dari hadapan mereka untuk pergi ke tempat yang lain. Nah, ini kisah yang menarik sekali bahwa Yesus ditolak oleh kaumnya sendiri, ditolak oleh bangsanya sendiri. Iya. Pengalaman ditolak itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan ya Romo. Benar. Ya. dari dulu dari zaman Yesus Yesus ditolak dan kita melihat bagaimana Yesus menghadapi orang-orang Israel ini bagaimana reaksinya Yesus. Seperti tadi perkataan Yesus tetap berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu, lalu pergi. Nah, apakah Romo bisa memberikan uh, apa ya, suatu masukan ataupun apakah ada pengalaman dari Romo yang mungkin pernah mengalami hal seperti yang Yesus alami gitu, ditolak atau bagaimana Romo ada cerita gak Romo? Eh uh, baik saya sendiri pernah mengalami penolakan. Uh, suatu ketika um, kita mengadakan pem pemberkatan rumah, pemercikan yeah. rumah. Uh, setiap masa prapaskah uh, kita mengadakan pemercikan rumah, kita memerciki rumah-rumah. Nah suatu ketika kami masuk ke ke sebuah rumah dan sebelum masuk ke sebuah rumah, ketua lingkungannya sudah berkata pada saya, "Romo, ini keluarga agak sedikit kecewa dengan gereja. Kenapa kecewa? Karena putrinya yang ingin hmm, melamar untuk jadi guru tetap di sekolah Katolik tersebut akhirnya tidak jadi. Hmm. Karena pihak yayasan meminta surat keterangan apakah orang yang bersangkutan" Guru tersebut aktif di gereja atau di lingkungan. Nah, ketika ketua lingkungan itu uh, memberikan keterangan, tentu yang jujur dong, ya hmm. ini aktif atau tidak ya. tadi berikan keterangan jujur. Akhirnya dia uh, tidak diangkat jadi guru tetap. kecewa ke gereja. Hmm. Nah, akhirnya efeknya ke saya. <laughs> yang memecat saya pihak yayasan, tapi efeknya ke gereja dan saya. Nah, waktu kita datang ke rumah, anaknya sudah Uh, mempersiapkan dia ya, menyambut kita datang dan seterusnya mempersiapkan segala satunya ketika sudah mulai berdoa lalu kemudian tiba-tiba telepon dari mamanya si orang uh, anak hmm. ini datang uh, berbunyi lalu kemudian dia minta supaya kami segera keluar dari rumah itu <laughs> detik ini juga keluar rumah saya tidak perlu diberkati Wah jadi itu saya pengalaman penolakan yang yang saya alami rasanya gimana romo waktu saat itu Waktu itu sangat kecewa juga ya, hmm. kecewa. Kaget juga. Ya, kecewa, kaget, marah juga. Ini kita datang mau ngasih berkat, tapi kok malah ditolak. Apa penyebabnya? Mengapa gitu dan seterusnya. lalu Tapi akhirnya saya ingat kata Yesus ya, kalau kamu ditolak, kebaskanlah kakimu. <laughs> <laughs> dan akhirnya sudah kita pergi dari 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 rumah itu dan. Kemudian kalinya berkata rumah oh, minta maaf, saya sudah bikin suasana menjadi tidak. Oh, tidak apa-apa bu. Ya itu pilihan setiap orang. Ya kan di hadapan Allah kan kita itu punya kebebasan untuk menerima dia dan menolak dia. Itu yang saya katakan. Nah, mungkin Mbak Elsa juga pernah mengalami ya mengalami penolakan itu. Iya. Ya, tentu kita juga masing-masing pernah mengalami penolakan. Penolakan itu memang eh, kayak kita berada di pinggiran batas hidup kita ya antara ada dan tiada. Ketika seorang anak ditolak oleh orang tuanya, rasanya tidak ada lagi makna hidup untuknya. Misalnya, hmm. ketika dia sudah berusaha memberi yang terbaik untuk ayahnya, tapi ayahnya sendiri tidak tidak memperhatikan atau memandang sebelah mata atau tidak menggubri sama sekali. Hmm. Ini penolakan ini sungguh menyakitkan. Yeah. Ya, Saya kenal ada seorang yang akhirnya memilih untuk bunuh diri karena ia sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kemudian uh, ayahnya menolak dia dan tidak memberikan respon apapun terhadap segala usaha kegigihan dan jerih payahnya. Nah, maka kita juga harus mewaspadai ah, diri kita. Nah, tetapi di show mas go on lagi-lagi di -lagi, show must go on. Seperti yang saya alami sendiri ketika saya ditolak, saya kecewa lima detik saja. Next kita harus lanjut lagi, kita harus memberkati rumah-rumah yang lain siapapun itu. Yeah. Nah, kita pun dalam hidup beriman kita juga seringkali beriman itu tidak mudah kita juga sering mengalami yang namanya penolakan. Nah, dewasa ini yang harus perlu untuk kita waspadai itu ialah kita harus waspada terhadap gerakan-gerakan anti kebenaran. Ya, banyak amat banyak sekarang orang mulai yang seperti gereja setan lah, mereka sudah percaya bahwa bukan Tuhan penyelamat dan mereka menjungkir balikan kebenaran-kebenaran yang sudah ada Nah, kita harus waspadai terhadap orang-orang yang seperti ini, dan itu biasanya tampak dalam sikap mereka yang tidak mau menghargai perbedaan, tidak mau menghormati keberagaman, dan tidak mau mengasihi orang yang berbeda dengan dia. Nah, luar biasa sekali ya, gereja kita ketika kemarin saudara-saudara kita merayakan hari raya Idul kurban seluruh gereja sungguh-sungguh juga ikut berpesta bersama dengan mereka. Kita juga memberikan hewan kurban kepada mereka, dan ini menunjukkan sebuah penerimaan. Ya. Kita menerima saudara kita, kita juga menerima perayaan sukacita mereka juga dengan sukacita. Menurut saya ini salah satu bentuk yang positif bagi kita. Nah, maka selain itu kita juga harus ini Mbak Elsa harus mengakui juga adanya kebenaran, kebaikan, kesucian hmm. untuk dari orang-orang yang seringkali kita pandang sebelah mata. Ya. Yeah. Contohnya apa, Romo? Saya itu saya itu justru belajar mengasihi bukan dari orang kaya. Saya belajar mengasihi dari orang miskin, hmm. Pengalaman saya demikian Pernah dalam sebuah perayaan misa ada seorang ibu yang seorang ibu yang sebenarnya pekerjaannya memungut pemulung ya, dia memungut barang-barang yeah. bekas. Suatu waktu dalam perayaan ekaristi ibu tersebut mempersembahkan persembahan yang amat besar ya jumlahnya sangat besar jumlahnya itu luar biasa uh, macam-macam ada buah ada roti ada keju dan sebagainya dia berikan lalu saya saya katakan oh ibu ibu gak perlu memberikan persembahan yang seperti ini kepada Tuhan kamu kan pasti butuh dana butuh uang untuk biaya hidup kamu sehari-hari yeah. ya gak perlu seperti ini yang biasa aja <laughs> kemudian si ibu ini berkata pada saya Romo yang saya berikan kepada Tuhan ini tidak sebanding dengan apa yang saya terima dari dia. Wow. Itu luar biasa. I, ini, 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 benar pengalaman saya. Saya juga pernah jadi pemulung di sebuah komunitas di Malang sama dengan saudara-saudara muslim, semuanya muslim, orang Madura. Nah, setiap hari saya itu disuguhin teh sampai 8 gelas. Nah, itu pengalaman minum teh terbanyak saya dalam hidup saya ya. Karena kebaikan hatinya, dia ketulusan hatinya dan senyum tidak memandang saya siapa, agama saya apa, tapi ia memandang saya sebagai sesamanya. Suatu ketika juga, saya pernah mengadakan perayaan ibadah sabda. Saya masih diakon pada waktu itu, uh, ada seorang. Uh, Ibu ini saya mengadakan pelayanan di stasi yang sepenuhnya 100% orang Nias nih Mbak Elsa. Oh. Jadi mereka nggak tahu bahasa Indonesia, saya juga nggak tahu bahasa Nias. Jadi saya bawa penerjemah. Nah <laughs> ketika selesai berkhotbah sambil diterjemahkan, lalu saya sampaikan doa-doa umat. Nah lalu kemudian ada seorang ibu yang datang, uh, hmm, kemudian juga uh, ia mempersembahkan doanya dan ia mempersembahkan dompet sendiri. Nah tulisan intensinya demikian kepada yang terhormat Yesus Kristus. Nah, terima kasih untuk berkat-berkatnya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Jadi, <silence> dari, sekian anakmu. Saya baca dan hmm. saya membuka isi dompet itu. Dia jumlahnya masih saya ingat sampai sekarang 37.500. Hmm. Jadi itu Jumlah dari semua yang ia miliki, bahkan dompetnya sekalian ia persembahkan. Dari orang-orang sederhana seperti ini, saya justru belajar tentang bagaimana mempersembahkan yang terbaik. Saya jadi mengerti tentang perumpamaan janda yang miskin. Yeah. Yang memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Ini pengalaman-pengalaman yang menurut saya justru seringkali pengalaman yang tak terduga itu kita dapatkan dari orang-orang yang tak terduga banyak juga saya juga belajar bagaimana keramahan ketika saya ketika frater live in keramahan saudara-saudara saya saudara-saudara kita yang beragama muslim di pedesaan sungguh sangat sangat ramah menganggap kita seperti keluarganya bahkan kadang-kadang uh, terlalu me mengangkat kita memperlakukan kita seperti seorang raja ini luar biasa para saudara yeah. jadi ternyata Tuhan itu seringkali memakai orang-orang yang dalam pandangan dunia itu dipandang sebelah mata Yesus pun hari ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang Israel ya yeah. dia anak tukang kayu tapi justru mereka tidak uh, membuka mata mereka terhadap latar depannya Tuhan mereka hanya melihat latar belakangnya Yesus mereka tidak membuka terhadap latar depannya Tuhan membawa warta kegembiraan kerajaan Allah dan itu Pak Elsa dan saudara Eka Saya mau minta Anda untuk belajar peka Untuk belajar dari siapapun itu Apapun latar belakangnya Tentang bagaimana Tuhan itu berbicara dalam hidup Anda Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Dan sebagai akhir dari acara ini, Romo, dapatkah Romo memberikan kesimpulan atau kata penutup dari bacaan-bacaan pada kesempatan pekan biasa ke-22 ini, Romo? Nah, baik. Saya ingin menambahkan satu catatan kecil mengenai Injil hari ini. Ya, e, pertama ada dua catatan yang kecil. Yang pertama itu Yesus datang ke sinagoga. Dan Mbak Elsa, Anda tahu, para saudara di sinagoga juga Yesus itu seringkali harus berdebat dengan orang-orang Farisi, yeah. ya berkaitan dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat e, dan seterusnya. Yeah. E, Seringkali di tempat ini Yesus seringkali merasa sedih. Yeah. Di tempat ini Yesus juga seringkali merasa kecewa. Ada banyak hal dalam praktek-praktek sinagoga yang tidak disetujui oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi Yesus tetap mau pergi. Yesus tetap mau hidup bersama. Yesus tetap mau bersama umat berdoa memuji Allah. Ini penting para saudara. Ya, Anda bisa kecewa terhadap gereja. Anda bisa kecewa terhadap lingkungan, Anda bisa kecewa terhadap romo Anda, tapi jangan sampai kecewa. Pada Tuhan, datanglah selalu ke gereja, karena di dalam persekutuan itu kita mengalami kepenuhan berkat. Hal yang kedua, kita lihat bahwa pemberitaan Yesus ini berbeda dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis. Ayat, kalau Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah dan percaya kepada Injil, siapa yang tidak percaya akan dihukum." nuansanya mengerikan ya dan orang dituntut untuk mengetahui nasib Malang tetapi Tuhan pada hari ini cukup berbeda Yesus memberikan Injil kabar baik ya ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan penglihatan kepada orang-orang buta ya, nuansanya amat berbeda Nah Tuhan memang datang hendak membuka lembaran yang baru dalam hidup manusia. Visi yang Tuhan sampaikan di sinagoga pada hari ini, ini juga yang akan dijalaninya rentetan demi rentetan waktu akan diperjuangkannya sampai akhirnya nanti ia mati di kayu salib sebagai orang miskin. Untuk mengkayakan kita manusia yang miskin. Nah, ini mari kita juga belajar untuk punya visi rohani. Saya ingin mengajak Anda semua para saudara supaya hidup rohani kita jangan GGD, gitu-gitu doang. Ya, mari kita juga punya visi hidup rohani. Apa tujuan hidup rohani saya? Apa target saya tahun ini? Saya ingin menjadi seperti apa? Kita harus punya juga. Kadang-kadang dalam hidup jasmani, dalam hidup pekerjaan kita punya target. Tapi dalam hidup rohani kita nggak punya target. Misalnya, apakah tahun ini keluarga saya harus ke gereja setiap minggu bersama-sama? Atau misalnya, setiap pagi kita makan bersama, atau setiap malam sebelum tidur kita doa bersama, 5-10 menit, kita harus punya visi, kita harus punya tujuan dalam hidup kita, dan komunitas itu menjaga kita supaya tetap terjaga dalam visi rohani kita. Itu, saya mengajak Anda untuk juga bikin proposal itu dalam hidup Anda. Anda persembahkan kepada Tuhan, seperti Yesus hari ini menyampaikan proposal hidupnya. Jadi ingin menjadi pewarta dan pembebas kabar baik. Nah, tentu akhirnya kita bisa melihat bahwa dalam bacaan pertama, iman kita diteguhkan, bahwa pengharapan kita juga diteguhkan akan hidup yang kekal. Dan kepercayaan bahwa kita itu dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan ini menguatkan pengharapan kita bahwa ada kehidupan sesudah kematian, dan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh pertama-tama tidak memikirkan surga, tapi yang kita pikirkan ialah Yesus. Ya, baik kita mengikuti Yesus, maka itu akan menjamin kita untuk masuk dalam surga. Dan dalam Injil pada hari ini kita mengetahui bersama bahwa penolakan. Ada dua hal yang bisa kita timba. Pertama, tiada seorang pun orang Kristen yang tidak pernah mengalami pengalaman penolakan, ya. Maka in, untuk itu Yesus tepat masuk ke wilayah yang paling sulit bagi kita, yaitu perasaan ditolak. Dan Yesus juga mengalami perasaan itu. Tetapi yang kedua, the show must go on. Tuhan tetap dengan visi hidupnya. Dia tetap berjuang dengan tujuan hidupnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Jangan menyerah dengan cita-cita Anda. Jangan juga lemah. Jangan juga jatuh untuk selamanya, tapi jatuhlah untuk bangkit, untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih suci, dan lebih berkenan di mata Allah. Ya, amin. Terima kasih Romo Alphonse yang sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Dan semoga Anda yang saat ini menyaksikan akun, ataupun mendengarkan acara kami dapat semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus. Kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Alphonse. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama okay. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amen. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau telah memperkenankan kami menimba nilai-nilai yang baru lewat pewartaan Injil hari ini. Kemampuan kami untuk menjawab setiap persoalan kami secara Injili amat, sang ibu, amat sangat kami butuhkan ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari melalui Injilmu pada hari ini, kami belajar untuk menerima sesama kami, apapun itu, siapapun mereka. Menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang benar yang mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, kami sungguh-sungguh mampu untuk menerima dan juga menyambut engkau melalui kabar gembira dalam kehidupan kami setiap hari ini. Semoga ya Tuhan kami juga semakin berjuang dalam persiaran hidup kami sebagai musafir di dunia ini menuju ke tanah terjanji yaitu surga. Agar kami juga senantiasa berjaga-jaga memiliki semangat dan sikap untuk menantikan kedatanganmu dengan penuh pengharapan dan kerinduan. Semoga ya Tuhan engkau meluputkan dari orang-orang yang mati secara mendadak Semoga engkau memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat bagi mereka yang saat ini masih berkeras hati dan bertegar hati dalam dosa-dosa beratnya. Agar mereka semakin disadarkan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara saja. Dan juga suatu saat pondok kami akan dibongkar untuk menempati pondok yang sejati dalam kerajaanmu di surga. Tuhan kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berada dalam sakrat maut. Semoga engkau menguatkan mereka, memberikan kepada mereka semangat, memberikan kepada mereka pengharapan, terutama kesatuan di dalam engkau yang adalah Allah penyelamat mereka. Karena engkau telah mengalahkan maut melalui kebangkitanmu. Maka Tuhan kami mengucap syukur untuk pertemuan ini dan semoga setiap Pendengar yang mendengarkan ini diberkati dan mendapatkan berkat melalui pewartaan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertaMu. Dan sertaMu juga. Diberkatilah saudara-saudariku yang terkasih para sahabat ORK keluarga Anda niat-niat pertobatan Anda oleh Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Alphonse Okaran. Pamit untuk diri, tetaplah semangat. Mari amalkan, amalkan Pancasila. Pancasila. Kita, Kita berhikmat, berhikmat bangsa, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.